Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Ada Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Pada acara Computex 2019 semalam, ASUS telah memperkenalkan beberapa peranti terbaru, termasuk ASUS ZenFone 6 edisi khas 30 tahun. Ia hadir dengan penawaran yang lebih premium, iaitu memori 12GB RAM dan storan 512GB. Melengkapkan peranti adalah pilihan warna hitam kusam bersama sebuah logo khusus 30 tahun pada kerangka belakang. Buat masa ini, tiada butiran mengenai tarikh pelancaran untuk pasaran tempatan. Mengenai ASUS lagi, komputer Reaper Gaming ASUS ROG Strix Scar dan Strix Hero generasi ketiga telah diperkenalkan. Kedua-dua peranti ini hadir dengan pilihan CPU Intel Core i5 dan i7 generasi ke-9 serta pilihan kad grafik Nvidia GeForce RTX 2060 dan RTX 2070. Ciri baru yang dibawakan ASUS untuk siri ini adalah ROG Keystone yang menyimpan butiran pengubah swain profil dan menyakunci storan rahsia pada peranti. Menurut ASUS, kedua-dua komputer Reaper Gaming ini bakal memasuki pasaran tempatan tidak lama lagi. ASUS turut hadir penawaran ciri screenpad untuk dua siri komputer Reaper mereka, iaitu siri ZenBook Pro dan siri VivoBook. Untuk ASUS ZenBook Pro Duo, ia membawakan ciri screenpad baru yang dikemas kini yang dinamakan Screenpad Plus yang menyertakan screenpad sesentuh bersaiz 14 inci. Spesifikasi lain peranti termasuk CPU Intel Core i7 generasi ke-9, memori DDR4 sehingga 16GB, storan SSD PCIe sehingga 1TB dan juga kad grafik Nvidia GeForce MX 250. Untuk ASUS VivoBook S14 dan VivoBook S15 pula, ia membawakan screenpad 2.0 yang mana trackpad peranti digunakan sebagai skrin kedua untuk melanjutkan skrin paparan dan menggunakan aplikasi khusus pada skrin tersebut. Spesifikasi lain untuk peranti ini adalah pilihan CPU Intel Core i5 dan i7 generasi ke-8, memori DDR4 sehingga 16GB dan juga storan SSD NVMe sehingga 1TB. Namun, tarikh jualan kedua-dua siri peranti untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan. Tidak ketinggalan juga, Lenovo memperlihatkan projek Limitless yang merupakan komputer Reaper dengan sokongan rangkaian 5G. Peranti ini menggunakan chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 8CX. Dengan ini, ia akan menjadikan jangka hayat bateri lebih panjang berbanding chip Intel dan AMD. Untuk pasaran global, peranti ini dijangka masuk ke pasaran pada awal 2020. Jadi itu sahaja rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jangan lupa ikuti perkembangan terkini Computex terus dari Taipei bersama kami di Amaz. Saya Adat Kamalia, Yosh!